Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak pernah membayangkan bagaimana beratnya 7 lapis bumi ditambah lagi dengan 7 lapis langit apabila kita sejajarkan dengan kekuatan manusia yang serba terbatas. Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberitahukan kalimat-kalimat zikir lengkap dengan pahala bagi siapapun yang mau mengamalkannya. Zikir merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Zikir juga merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang kita dapatkan. Dalam sebuah riwayat yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah tentang kalimat zikir mulia supaya bisa mendapatkan pahala yang istimewa. Nabi Musa alaihi salam memohon, "Ya Allah, ajarkan kepadaku tentang sesuatu untuk berzikir kepadamu." Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit bumi beserta isinya digabungkan dengan 7 lapis langit dan seluruh semestanya dan diletakkan di sebelah timbangan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalimat itu lebih berat melebihi semua itu." Kita semua tahu kalimat zikir ini sangatlah mudah untuk kita ucapkan. Akan tetapi, tidak banyak dari kita yang mengetahui akan keutamaan dari kalimat zikir ringan ini. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas menjelaskan tentang fadilah merutinkan kalimat tauhid ini. Setidaknya ada 5 keutamaan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, merupakan tiket masuk surga. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muazin tadi, "Engkau terbebas dari neraka." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, kebaikan yang paling utama. Abu Dzar pernah berkata, "Katakanlah kepadaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 yang semisal." Lalu Abu Dzar berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimat itu la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan." Yang ketiga, tidak ditanya dosanya di akhirat.
Seseorang yang tak pernah luput dari berzikir La ilaha illallah di setiap waktu, maka insya Allah dosa-dosa kita di dunia tidak akan ditanya di akhirat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang awal perkataannya La ilaha illallah dan akhir perkataannya La ilaha illallah dan melakukan 1000 kesalahan atau dosa kecil, dan jika dia hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan satu dosanya pun. Yang keempat, diampuni dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada seorang hamba pun yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Aku persaksikan kepada kalian, wahai malaikat-malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang. Kemudian yang kelima, merupakan kunci 8 pintu surga. Maksud dari merupakan kunci dari 8 pintu surga adalah bagi siapapun yang di setiap aktivitasnya mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah, maka insya Allah kalimat tersebut merupakan kunci dari 8 pintu surga. Dari Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semuanya menghiasi setiap aktivitas kita dimanapun dan kapanpun dengan memperbanyak membaca zikir kalimat tauhid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.